أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. Setiap surah itu ada sebagai sebuah negeri. Kemudian dari negeri kita ada daerah. Setiap daerah itu adalah mengisahkan tentang perkara yang diperbincangkan di dalam Al-Quran. Dengan cinta masa Nabi, satu daerah cinta pasal ini, cinta pasal hukum agama, satu daerah cinta pasal perempuan, satu daerah cinta pasal ini, satu daerah, satu daerah. Kemudian daripada daerah kita ada mukim. Jadi mukim ini adalah daripada perkara yang besar dikecilkan, seperti hukum yang ada dalam surah. Seperti apa yang ada dalam surah ini, menceritakan tentang bab pada menceritakan hukum kisah, bab pada menceritakan hukum yang berkaitan dengan pasal. Itu dinamakan mukim. Kemudian kita masuk kepada kampung. Kampung ini adalah yang lebih kecil daripada itu. Artinya daripada pasar ada pula, dalam pasar tersebut ada pula ciri-ciri. Jadi salah satu daripada ciri adalah kampung. Itulah dia Al-Quran.
daripada dia besar, daripada kecil sikit, daripada kecil sikit, daripada kecil sikit, daripada kecil sikit, sikit. Dan sekarang pergilah kepada terdekat ke perincian dan iman kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata surah. Surah ni kalau kita tak dibagi, kita tak katakan apa ni. Negeri ke, negara ke, wilayah ke, apa? Negeri ni surah, satu surah. Jadi Allah Ta'ala turunkan satu surah 64 ayat. Apa guna surah ini? Anzalnaha, kami turunkan. Wa faradnaha, dalam riwayat-riwayat Ibnu Katsir. Wa faradnaha, kalau dikasih tidak ada satu di dalam di atas surah dalam kiraat yang lain. وَأَنْزَلْنَاهَا وَفَرَّقْنَاهَا, ada satu di atas Allah. Baik, وَفَرَّقْنَاهَا, kami wajibkan. Nah, yang pertama kami turunkan surah ini. Yang kedua kami wajibkan. Ini wajib ini biasanya wajib datang daripada Allah. Ini adalah hukum. Adalah hukum. Sama ada ini datang daripada hukum. Katakan wajib, kemudian kita katakan mustahab, kita katakan sunnah, kita katakan makruh, kita katakan haram. Tapi di sini Allah Ta'ala kata wa faradna, kami wajibkan ke atas ini. Ke atas siapa? Ke atas orang yang beragama dengan agama Islam. Siapa dia? Melayu. Melayu Islam. Wa anzalna fiha, dan kami turunkan padanya di dalamnya ayat bayyinat, kami turunkan di dalamnya akan tanda-tanda ayat-ayat yang nyata. La'allakum tadhakkarun, agar kamu semua itu mengambil peringatan daripada apa yang kami berikan. Baik, sama ada kalau kita katakan suratun anzalnaha wa faradnaha, kami turunkan kewajiban. Kalau dalam qiraat yang lain wa faradnaha dengan sabtu, maka maksudnya kami turunkan kepada kamu kewajiban. Dia jadi banyak kewajiban. Bila sikit satu dia letak, dia jadi banyak lah. Baik, apa dia kewajiban yang pertama? Ya Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية والزاني هم وانين بالزنا هلاكية بالزنا بيت شرط هي مستيلها orang perempuan ataupun lelaki ini hur bukan hamba mestilah baligh mestilah aqil berakal mestilah teruna dengan azani azaniyatu wazza wazza syarat-syarat ni dah ada artinya dia ni belum pernah berkahwin lagi perempuan ni lelaki ni style cukup dia lain. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة سبتلها setiap seorang daripada mereka itu 100 sebatan 100 sebatan sebatan yang tidak sampai kepada apa tulang ataupun wala yadhrib bi hajs yablughullah sampai kepada daging ataupun tulang katanya sebab dia sakit tidak memudaratkan sebab sakit tetapi tidak memudaratkan sehingga kena masuk hospital sebulan, dua bulan, tiga bulan tadi. Tuan-tuan tengok sebatan yang dibuat di penjara dulu dan penjara lalu-lalu bergegar tu. Sebatan itu sampai kepada daging. Nah, jadi di sini sebatan yang digunakan pakai oleh Islam tidak sampai kepada daging. Nah, artinya jangan terlalu berat. Baik, ada di antara riwayat bukan sahaja dipukul sebanyak 100 pukulan jabatan tetapi ditambah dengan halau daerah dihalau daripada daerah selama santan dihalau daripada daerah selama santan kemudian mana pula hukum yang dah kahwin
Tengok dekat sini tulis Az-Zaniyah wa-Zani. Hukum perempuan lelaki yang belum lagi kah. Hukum dia apa? Rotan sebanyak 100. Yang kahwin apa? Bukan belum menidah. Surah tu bisa. Kahwin dah cinta dah. Dan surah tu bisa. Cuma masa tu saya tak cinta lah. Orang lain untuk start dari ini. Baik. Berarti kita ulang. Wala ta'kudukum bihima ra'fatun. Allah bidinillah. Dan jangan kamu itu dipengaruhi akan belas kasihan di dalam hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita nak pukul ni, kita nak tak sampai hati kita nak pukul. Pukul-pukul. Kita bermain-main pula dengan perempuan. Dengan lagi. Tak boleh. Wala ta'budukum bihima. Jangan ada di dalam hati kamu itu belas nasihat. Ketika kamu memukulkan, menaikkan tanggung jawab kamu. Pernah suatu ketika Abdullah ibn Umar ni ada kepada Sayyidina Umar. Suatu ketika hamba perempuan berzina. Apabila berzina, maka syarat hukum, maka dia pun, Abdullah bin Umar berkata kepada Jalal. Jalal ni siapa? Orang yang hukum. Kata dia apa? Wahai Jalal, pukullah kamu depan Zahir. Maksudnya Zahir hal, maksudnya yang atas. Jangan batin kamu. Artinya jangan sampai ke dalam ulang kulit sebagai daging. Dan pukul kakinya. Kemudian ada Sayyidina Ibn Umar ni. Dia kata, wahai ayah, kamu lupa ya Quran. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kamu dipengaruhi sifat rasa kasih sayang ketika kamu menjalankan hukum. Kata Ibn Umar, wahai anakku, yang diinginkan itu sampai sakitnya kepada orang. Dan apabila pukul itu sampai sakit, maka sudah memadai. Tidak maksudnya mencederakan dia sehingga dia tidak patah kaki ke, patah tulang ke, apa ke sebagainya. Bukan itu yang dimaksudkan dalam Islam. Itu kata Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu ta'ala. Aku tidak disuruh oleh Allah untuk membunuh, tapi untuk menyakitkan saya. Jadi wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allahu akbar. Jika kamu adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan juga pada hari akhir. Apalagi wal yashhad 'adhabahuma ra'fat wal yashhad 'adhabahuma ta'ifat minal mu'minin. Dan dihadiri ketika disaksikan oleh ramai manusia ketika kamu menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau di negara Arab, di Yaman,
dia ada satu kawasan, kawasan padang. Nah, di daerah-daerah ada kawasan padang, dinamakan padang hudud. Padang hudud. Hudud. Nah, jadi kalau hudud dia, dia akan buat hudud ini biasa dia akan buat pada hari Jumaat. Kalau hudud ini begitu. Jadi saya pernah hadir sekali. Kes dia, dia liwat, dia liwat budak kecil. Orang lelaki ni dia liwat budak kecil dan membunuh. Liwat dan membunuh. Jadi dapat tangkap lelaki. Jadi kita dipanggil ramai-ramai hari. Jadi selama 4 tahun itu baru satu kes. Jadi hadir itu ramai. Kemudian pesanah itu ditutupkan ke muka. Duduk tengah-tengah. Kemudian kita tunggu manalah. Manalah apa? Jalan. Sempat ke kampung. Tadi saya tak ikut. Tak buat. Nak dekat pukul 10 lebih pun datang. Sekejap je. Dia datang tutup muka. Dia pakai macam Zoom. Tutup muka pun dia datang. Masuk. Dia datang sampai dekat orang tu. Mari. Sekali habis. Terus dia tak kumpulkan apa semua tak ada. Dia terus naik kereta tu. Habis itu. Jadi ada nanti lepas tu adalah orang besar-besar kita pun parah. Darah pancur. Ada yang pingsan tak ada. Perempuan pun hadir. Bukan tadi. Hadir juga. وليشهد عذابهما طائفة من الذين أجر أبو بكر من سمنها وليشهد melihat menyaksikan ketika datang kekerunan untuk nak melakukan maksiat dalam masa yang sama menghidupkan orang. Hukum ni kita dah matikan orang, betul, kita matikan seorang kita hidupkan ribuan orang dengan hukum Allah Subhanahu. Baik, itu satu. Yang kedua, ini ada banyak lagi sebenarnya. Bila nak cerita pasal zani dan zaniah, mesti ada banyak saksi-saksi yang nak mengatakan dia itu zani. Dia tidak ada satu kes daripada zaman Nabi sampai sekarang yang sabit dengan empat syahidat. Semuanya sabit dengan ikrar orang sahih. Maksudnya daripada zaman Nabi lah, sahabat-sahabat sampai sekarang kita ada. Tak ada syahid yang mengatakan empat orang syahid buat saya nampak dia masukkan topi geledah dengan kadar yang sebegitu. Dia duduk depan tu, empat orang pergi tengok. Sampai sekarang tak? Semua syahid macam mana? Semuanya sabit, hukum ni macam mana? Semuanya dengan ikrar. Artinya apa? Ikrar
bersalah. Saya ini pun saya ini bersalah. Saya bersalah. Saya bersalah. Jadi tak ada masalah tuan-tuan, pasal kita ni tak ada masalah. Jangan kita tuan-tuan mesti ada masalah, tak ada masalah. Mesti ada masalah tuan. Tapi dia jadi macam itu sebab orang Arab. Kamu bersina, okey. Kamu dijatuhkan hukuman 100 tahun. Lepas itu kamu tu habis tu sebab tak ada dah. Maksudnya lepas ni, lepas kamu dijatuhkan hukuman 100 tahun, orang dengan kamu pun dah tak ada fikir dah kamu ni bersina. Eh, berzina orang zina tak ada kawan dah. Tak ada dah. Tapi orang baru lain. Oh, kau dah berzina. Lepas dia dah berkata-kata, dia dah berkata-kata semua. Oh, memang kan zina kau tengok kepala orang dia lah tu. Dia dah, dia masih lagi sakitkan hukum pada dia. Nampak tak? Kalau dalam Islam, apabila dia dah telah dikenakan hukuman, maka hukuman itu sebenarnya telah menghapuskan daripada kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi zina itu hukumnya haram. Tidak ada cara sekali mana pun membolehkan seseorang itu berzina. Masalah. Baik. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrika. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين baik, disebut kat sini
الزاني لا ينكح إلا زانية. Yaitu orang lelaki yang berzina tidak dinikahi melainkan perempuan yang berzina ataupun musyrik, perempuan yang musyrik. Wazaniyatu, dan perempuan yang berzina tidak menikahi kecuali lelaki yang berzina atau musyrik. Wa harrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan ke atas orang-orang muslim untuk bernikah kepada dia. Baik. Ini hari ini saya rasa separuh juga. Sebab dia cerita pasal hukum, dia kena panjang sikit. Takkanlah. Kalau saya nak baca je ataupun nak cerita. Azali la yakihu illa azali. Kisahnya datang beberapa sahabat-sahabat daripada fuqara dan muhajirun Madinah, yang mana tidak ada duit, tidak ada banyak apa kewangan dan sebagainya. Mereka ni dekat Madinah ni ada perempuan-perempuan yang lancur lah dia. Cuma dia tu tidak kahwin kecuali dengan zina. Jadi kata orang-orang Islam, dia kata, ya Rasulullah, aku nak kahwin dengan mereka, ya Rasulullah, supaya aku boleh jaga mereka. Ini orang-orang miskin lah, dia tak ada nak bayar pun sebagainya, dan mungkin makan pun sesuap nasi je pun. Jadi ketika itu apabila mereka nak makan, mereka kata dengan Rasulullah, maka Rasulullah pun kata tunggu sekejap. Rasulullah macam hati ni rasa macam tak sedap, maka turun ayat, turun ayat ni kepada Rasulullah SAW mengharamkan daripada berkahwin dengan mereka. Memang benar. Begitu juga sebaliknya, perempuan nak kahwin kepada lelaki pun sebaliknya. Baik. Kenapa didatangkan musyrik ni pula? Kenapa? Itulah. Taklah, zani tak pernah dia kata musyrik. Ini sebenarnya perempuan ada satu. La yazni zani ila yazni wa huwa. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa. Maksudnya apa? Tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina, dia adalah. Maksudnya orang yang ketika dia berzina itu dia bukan. Boleh faham tak dari mana kita salah? La yazni zani hina yazni wa huwa. Tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina itu tidak, dari pertama tidak, ketika dia berzina itu dia tidak beriman. Ketika waktu, kalau dia mati ketika itu kan, Nabi sebut satu lagi, la yasriku sarik hina yasriku wa huwa. Tidak mencuri orang yang mencuri ketika dia mencuri, dia tidak beriman waktu mencuri. Arti
artinya kalau dia ditembak ketika dia mencuri, mati, mati dalam keadaan. Satu lagi, tiga kali. La yashribul khamra. La yashribul khamra. Tidak meminum arak. Orang yang meminum arak, ketika dia meminum arak, dia tidak beriman. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan lelaki yang berzina tidak dinikahi melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina itu pula tidak dinikahi melainkan dengan lelaki yang berzina atau lelaki yang musyrik. Demikian itu terlarang kepada orang yang beriman. Tetapi ada riwayat. Tapi tengok Rasul kat sini ada tulis juga. Ayat ni sebenarnya dah mansukh. Ayat iman mansukh. Ayat ini hanya khusus untuk 9 orang sahaja yang ada di Mekah. Nazal fi nisa'i fi Makkah wal Madinah. Min hunna tis'un lahunna rayat ka kirayat al-bayta ya'rifna biha. Dia ada 9 orang perempuan ini memang pelancong yang masyhur. Dekat Mekah dan Madinah. Jadi ada di antara jadi ayat ini cerita pasal dia je. Tidak cerita pasal yang lain. Bukan cerita kampung. Cerita khusus dia. Dia berkata cerita satu rumah. Dia tak boleh cerita banyak-banyak. Sebab itu ayat ni mansukh. Ayat ni mansukh. Tidak terkena pada kita lah. Sebab nak cari tuan-tuan, jadi ada satu masalah. Sebab itu, walaupun si ayah dan ibu, baik ayah dan datuk, mempunyai hak untuk mengahwinkan anak perempuan tanpa persetujuan anak perempuan. Betul? Tanpa persetujuan anak perempuan. Itu dia panggil wali mujbir. Ayah dan atuk mempunyai kuasa mutlak. Tetapi dalam masa yang sama disunnahkan untuk si ayah dan datuk meminta izin. Kenapa? Begini. Dalam situasi masyarakat kita yang serba modern, kita tidak tahu apa yang terjadi kepada anak perempuan kita 100%. Kita tahu. Jadi artinya apa? Artinya kita tahu dia ada depan kita, kita tahu. Tapi di belakang kita, kita tak tahu. Jadi kemungkinan telah berlaku apa yang berlaku, wallahualam. Baik, apa dia punya apa yang terjadi kalau begitu? Maksudnya, apabila seseorang itu kahwin, perempuan itu kahwinlah dengan wali mujbir, ayah ataupun atuk, yang tidak perlu untuk meminta izin daripada perempuan tersebut. Baik, yang pertama, kalau sekiranya mana perempuan tadi memang anak dari
sah. Ayah dan datuk pun dihukum dia sah. Yang kedua, jika sekira mana perempuan tadi memang bukan anak dara, bapak dengan datuk datang dan perempuan pula tidak mewakilkan, wahai ayah, saya wakilkan ayah untuk menjadi wali. Ayah terus pergi ke depan. Saya wali sebab anak saya nak kuasai. Saya wali. Okay. Tanpa izin daripada si perempuan anak, maka nikah batal. Bila nikah batal, perkahwinan yang selepas itu batal. Zina jadi macam mana? Dia bersetubuh dengan suami dia macam mana? Tidak menjatuhkan hukuman hudud, tapi kena nikah saja. Kalau dah berlangsung begitu 40 tahun nak nikah saja lebih malu, Ustaz. Bagaimana pula kalau berlaku perceraian dengan anak atau didapat dengan anak sebagainya? Itulah masalah-masalah. Jadi dan itu disunahkan untuk meminta izin, si ayah meminta izin daripada anak, anak perempuan. Kita tak tahu. Saya tak baca lagi tuan-tuan. Kalau tuan tengok dekat ayat yang ke 5, itu jawapan tuan. Dah jawapan. Apa? Apa? Tunggu ayat itu. Jawapan dia dekat sini, bukan tak ada. Baik. Sambung lagi. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك
tahun habis. Hukum yang kedua batal hukum ayat mansukh. Hukum mansukh ayat tetap, artinya pembacaan dibaca tapi hukumnya tidak berlaku, tidak diperhatikan. Yang ketiga ni walladzina yarmuna al-muhsanat, orang-orang yang melemparkan tubuhan kepada wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang terpelihara kehormatan. Baik. Hukum ini dinamakan hukum qasam. Dinamakan hukum qasam. Baik, hukum qasam ni apabila seseorang lelaki menjatuhkan ataupun melemparkan tuduhan kepada seorang wanita yang menjaga kehormatannya, sama ada ianya sudah kahwin ataupun belum berkahwin. Satu kalau duanya lah. Kemudian orang tadi, hukumnya mestilah orang tadi apabila melemparkan tuduhan mesti mendatangkan empat orang saksi terhadap lontaran tuduhan yang disampaikan. Jadi yang ini empat orang saksi yang takkan dapat dari perzaman Nabi sampai sekarang, tak ada. Datangkan empat orang saksi. Dan apabila datang empat orang saksi, dan empat orang saksi ini mesti kalimahnya sama. Kau kata begini, kau kata begini, kau kata begitu. Malah salah tak tadi. Lepas hukum. Dia mesti kata begini, 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 begini. Dia kata begitu pun tak boleh. Mesti begini. Baik. Kemudian apabila dah empat orang mengatakan begini, maka barulah umpan tadi dilihat sama ada ia memang azani atau muhsanah. Kalau dia memang azaniat, maka tadi dibunuh. Kalau dia memang muhsanah, maka harjimu lontarkanlah batu pecah. Cerita dia ni pergi ke atas balik. Ni saya cerita sebelum kita nak datangkan 100 sultan ke atas tu, mesti ada kes bawah dia. Jadi bila lelaki tadi telah mensabitkan hukum, datangkan dengan empat orang saksi, perempuan ni memang berzina, semuanya mengatakan begini, dan betul, maka perempuan tadi, jika sekiranya perempuan tadi zaniat, artinya anak dara, kemudian berzina, rotan seharusnya. Kalau perempuan tadi muhsinat, suami isteri orang, maka rejam sampai. Okey, habis itu kan? Sekira mana? Ini ayat mana? Kira baru keluar ayat ni. Ayat ni kata apa? Dia kata, وَالَّذِينَ يَرْقُونَ الْمُحْسَنَةِ, orang perempuan, orang lelaki yang menuduh, melemparkan tuduhan kepada seorang perempuan yang menjaga kehormatan. Kemudian lelaki tadi kata, alamak, tak cukup saksi lah. Ada tiga orang je.
Sedangkan saksi itu perlu kepada empat orang. Lelaki. Boleh tak kalau ustaz? Kan bukankah lelaki ni seorang, perempuan dua orang. Boleh tak kita datangkan tiga orang lelaki, dua orang perempuan sebagai saksi? Tak boleh. Mesti empat-empat lelaki. Kenapa mesti lelaki ni? Sebab lelaki dia akan mendatangkan hukum, tapi syaratnya bukan perempuan, dia akan apa? Bias. Bias pada kaum dia. Menutupi menyebelahi. Menyebelahi kaum. Tapi syarat syahid itu payah. Bukan senang. Syarat syahid ni mesti rajul, akil, baligh. Lepas tu tidak pernah dia ini sabit dengan kebohongan. Jadi syahid bukan senang, bukan sesenang yang difikirkan. Kemudian kamu datangkan empat orang saksi lelaki, tak boleh perempuan. Kemudian, dan jika sekiranya mana kemudian tidak membawakan kamu itu empat orang saksi, maka kamu sempat orang yang menuduh 80 kali. Boleh faham kan? Sempat orang yang menuduh tanpa saksi 80 kan? Baik, tak cukup dengan itu. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً, dan tidak diterima daripada syahadah. Maksudnya apa? Tapi dia ya, tidak boleh jadi saksi perkahwinan. Tak boleh. Saksi ini nak hilangkan apa namanya? Nak hilangkan perkataan pembohong, sabit padanya hukum bohong. Jadi tak pernah, kalau jadi pernah sekali sabit hukum pembohong, maka nak hilangkan pembohongan pada dia itu selama setahun. Setahun dia tidak boleh jadi saksi. Saksi kahwin pun tak boleh, semua tak boleh. Wali lain syahid susah. Dekat sini sebut kata wala taqbalu lahum syahadatan abadan. Tapi di sini disebabkan dia telah menuduh, dia bagi hukum yang lebih besar, iaitu penuduhan. Sebab penuduhan dia bukan menipu, dia menuduh kan. Pembuat fitnah yang besar ni, maka selama-lamanya dia tidak boleh diterima syahadah. Kedua, yang ketiga, ulaika humul fasiqun. Artinya mereka ini adalah golongan orang-orang yang fasik, yang banyak melakukan dosa yang besar. Allah. Jadi orang yang menuduh, yang pertama 80 sebat, yang kedua tidak diterima syahadah, yang keempat, yang ketiga dia dapat fas. Tapi ini kalau dekat Malaysia ini, syahadah tak ada apa-apa. Sebab kata Imam Allah, Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala, kata Imam Ghazali, kalau kita nak ambil kalimah wala taqbalu lahum syahadah, jadi semua perkahwinan tak sah. Semua perkahwinan
yang disaksikan orang itu tidak sah. Sebab apa? Sebab kita umum berdua sekarang yang ada pada dunia sekarang ini, kalau tak buat dosa itu macam mustahil. Macam mustahil. Jadi sudah menjadi satu kebiasaan. Maka terima je lah, tapi jangan buat dosa besar. Dosa kecil-kecil tak. Kalau dulu masa zaman sebelum ini, sebelum dengan kebangkitan sebagainya, zaman memang zaman yang nak buat maksiat tu susah. Kalau kau buat maksiat tu, kau ni macam dapat taufik mak. Maksudnya apa? Macam mana kau boleh buat maksiat? Macam tu. Susah nak buat maksiat ni. Nak buat kebaikan senang. Macam mana kau buat maksiat? Itulah kalau ada Allah syaitan cuba bisik-bisikkan. Zaman sebelum perpindahan, Islam baru mula-mula. Baik. Jadi kita sambung besok insyaAllah pada episode yang akan datang. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana sallallahu alaihi wa sallam.